Persebaya Surabaya terus menggelar latihan jelang menjamu Arema FC di lanjutan kompetisi Liga 1 pekan ke-7. Pada latihan yang digelar di lapangan Mapolda Jawa Timur Kamis sore, seluruh penggawa bajul ijo sangat serius mengikuti instruksi pelatih Angel Alfredo Vera. Beberapa pemain yang sebelumnya cedera, seperti Muhammad Hidayat dan Irfan Jaya, sudah mulai ikut bergabung dalam latihan. Melawan Arema FC, tim pelatih Persebaya masih mencari komposisi pemain yang tepat. Komposisi lini depan mendapat perhatian serius. Dua striker, David Da Silva dan Rizadi Fauzi, dicoba bermain bergantian saat latihan. Sedangkan untuk lini belakang dan tengah, tidak mengalami perubahan. Absennya bek tangguh asal Brazil, Octavio Dutra yang mengalami cedera, akan digantikan oleh Muhammad Saifuddin. Baik, kita lagi cari yang pemain-pemain yang terbaik untuk pertandingan besok. Semua kondisi bagus, cuma harus cari yang bisa ikut taktik yang saya mau. Laga Derby Jatim diprediksi berlangsung panas dan sengit karena melibatkan rivalitas kedua tim dan perseteruan kedua supporter. Sedangkan laga akan digelar pada hari Minggu mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.